بسم الله الرحمن الرحيم. Iman itu bertambah dan berkurang. Di sini ada satu masalah yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan iman. Adakah iman itu perkara yang tetap ataupun boleh bertambah dan berubah? Sekurang-kurangnya iman itu ialah tasdid jazam yang tidak ada syak dan syubhah. Iman yang sekurang-kurangnya ialah percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ada syak, ragu sedikit pun, dan tidak ada keliru sedikit pun dalam perkara yang berkait dengan yang wajib kita percaya dan beriman daripada rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya. Kalau sekiranya tidak sedemikian, maka tidak ada iman. Maknanya sekiranya iman itu tidak putus kerana ada syak, ada ragu ataupun ada keliru, maka iman itu tidak betul. Iman yang betul mestilah tidak ada syak dan ragu sedikit pun. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Suratul Hujurat ayat 15. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa iman itu ialah percaya kepada Allah dan Rasulnya dan semua perkara yang dinyatakan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ragu sedikit pun. Sekiranya ada keraguan dalam perkara yang dinyatakan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman itu tidak sah. Di antara dalilnya juga ialah firman Allah Taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang bermaksud, maka tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehinggalah mereka menghakimkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa perkara yang menjadi perselengkahan, perbalahan, perselisihan di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak ragu sedikit pun dalam penyelesaian yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhukum Allah dan hukum yang diizinkan oleh Allah untuk Nabi menyampaikannya, dan mestilah menyerah diri dengan sesungguh-sungguhnya. Maknanya, sekiranya ada ragu terhadap hukum-hukum Allah, maka imannya tidak sah. Jika sekiranya terdapat syak, maka ini bermakna nifaq. Kalau ada syak dalam iman, ragu dalam iman, percaya ke tak percaya ke, belah bagi, maka itu adalah sifat munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad, fi qulubihim marad, surah Al-Baqarah ayat 10. Maksudnya, di dalam hati mereka ada penyakit. Ayat ini menyatakan sifat-sifat orang-orang munafik. Di antara sifat orang-orang munafik itu ialah adanya penyakit di dalam hati mereka. Berhubung dengan penyakit, ada ulama mentafsirkan dengan makna syak, dengan makna ragu terhadap perkara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diterangkan bahawa syak itu bukannya waswas, dan waswas tidak boleh dianggap syak kerana ianya dibawa oleh syaitan dan hati kita menolaknya. Seperti seseorang yang diajak menjadi kafir atau dituduh menjadi kafir sedangkan dia tidak menerima kekufuran itu. Di mana syak lain dengan waswas.
Waswas ialah bisikan syaitan yang mari dalam fikiran dan hati seseorang. Yang mari cerita dalam hati. Jadi kafir, 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 mari cerita dalam hati. Lepas tu dia sedar balik. Dia ingat balik. Lalu dia tolong. Ini bukan syok. Itu adalah waswas yang dibawa oleh syaitan. Di mana perbezaan di antara syok dan waswas. Syok ialah keraguan yang terus menerus yang ada dalam hati sepanjang masa. Tidak ada penolakan. Sekiranya mari terlintas, kemudian dia tolak balik. Itu adalah waswas, bukannya syok. Waswas tidak membatalkan iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina taqaw idza massahum qa'ifun minasy syaithani tadhakkaru fa idzahum mubsirun." Surah Al-A'raf ayat 201. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Maknanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang bila ada waswas di dalam hatinya, dia sedar balik, kemudian dia tolong. Maka orang yang waswas jangan rasa rutin. Yang penting dia kena lawan, dia kena berjihad menentang waswas itu. Di mana berjihad menentang waswas diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mari perasaan yang tidak baik, lepas tu dia lawan, dia lawan, dia sedar balik. Mari pula dia sedar balik, mari pula dia sedar balik. Itu adalah sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mari waswas, pakai ikut tu, ikut tu, pakai percaya waswas itu, maka itu merosakkan iman dia. Sekiranya mari waswas, dia sedar balik, dia tolak, itu menandakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyatakan bahawa bila ada waswas di dalam hati, gangguan syaitan, menandakan orang itu ada iman. Kalau sekiranya orang itu tak ada iman, maka syaitan tak payah ganggu lagi. Kerana dibandingkan dengan rumah yang ada harta banyak, perompak akan berpusing mencari jalan untuk masuk dalam rumah. Begitulah hati yang iman, maka syaitan akan berusaha untuk memunahkan iman. Maka dia lawan. Ini termasuk dalam perkara jihad di dalam hati. Jihad rohani yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna nasan. Kalau ada sabda Rasulullah. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'aluhu, "Inna najidu fi anfusina ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. Maksudnya, beberapa orang di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanyakan, sesungguhnya kami dapati di dalam diri kami apa yang dianggap perkara yang dikira besar dari segi imannya kalau diucap, diucap oleh seseorang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah kamu dapati iman itu masih ada?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah iman yang nyata." Dalam satu riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi waswas." Hadis ini menceritakan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh penyakit waswas. Mari cerita dalam hati perkara yang bukan-bukan. Lalu mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, mari cerita dalam hati kami perkara yang bukan-bukan." Perkara yang selisah tu, kalau sebut dengan lidah, jadi kafir. Mari dalam hati, aku jadi kafir, jadi kafir, jadi kafir.
mai perasaan dalam hati, dibisik dalam hati kita. Dan Nabi SAW bertanya, lepas tu musdua balik. Ha? Adakah musdua balik lepas pada tu? Ha? Mu ingat balik? Lalu mereka kata, ya. Jawab Nabi SAW, itu adalah iman yang nyata dan terang. Menandakan imanmu masih ada. Mengikut satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang telah mengembalikan imannya dan menolak waswas yang ada dalam hati kamu. Menandakan waswas tidak merosakkan iman. Waswas itu ialah penyakit gangguan syaitan yang ada dalam hati seseorang yang mewajibkan seseorang itu berlawan. Ha, kena lawan waswas. Waswas ini kadang-kadang dalam perkara iman, kadang-kadang dalam perkara syariah. Ambil air semayang, basuh kaki sampai 10 kali tak rasa lagi. Itu pelawak dah tu. Ha? Basuh kaki sampai 10 kali waktu kering lagi. Itu pelawak. Sedangkan sunat 3 kali saja. Ha? Basuh kaki 3 kali habis. Rasa kering, pelawak. Jangan ikut. Kalau pergi basuh juga lagi, pelawak ikut setang. Maka tak boleh pahala wuduk itu. Ha? Daripada boleh pahala, tak boleh pahala. Tujuannya supaya wuduk tak boleh pahala. Wuduknya sah, tapi pahalanya tak ada. Pasal apa? Ikut setan. Oleh kerana itu, mereka yang waswas, jangan ikut perasaan waswas itu. Kadang-kadang takbir tul ihram. Pak mana kali takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasal apa? Pak perintah niat. Dia gila ke tak? Tak gila. Kalau tak gila, ada niat. Ada niat, ada tak gila. Ha? Maknanya niat itu, bila kita kosak, kita sedar, kita semayang, tu semayang apa? Itu makna niat. Bukan sahaja aku, semayang, fardu, zuhur, sebut sesu. Itu terjemah niat, bukannya niat. Kena faham. Ha? Banyak orang kita keliru terjemah niat dengan niat. Itu lain. Yang disebut dalam kitab, sahaja aku, sahaja dengan sengaja, bukannya tak sengaja. Yakni kita melakukan sesuatu dengan sengaja. Adakah bila kita makan dengan sengaja? Ada niat sengaja aku makan nasi? Ada tak? Tak ada. Kita sedar kita makan. Bukan bila tak makan, sahaja aku makan nasi. Sahaja aku minum air. Ada benda tu? Tak ada. Ha, ini makna niat. Niat ialah menyahajakan sesuatu. Ha, bila mari macam-macam, itu adalah gangguan syaitan. Kita kena tolak gangguan syaitan itu. Ha? Tengok kitab sudut bahas. Muqaranah kamaliyah, muqaranah tauziyah. Ini menyebabkan orang jadi keliru. Ha, jadi keliru dalam masalah ini. Jadi, kena tolak waswas. Sama ada dalam perkara iman, dalam perkara niat, dalam perkara amalan. Kerana waswas adalah daripada syaitan. Kalau iman, tujuannya merosakkan iman kita. Kalau amalan, tujuan supaya amalan kita tak boleh pahala. Menurut pendapat salaf, bahkan berdapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahawa iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berkurang. Di kalangan ulama, ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ianya dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Setengah ulama mengatakan iman itu ialah perkara keyakinan dalam hati yang tak bertambah dan tak berkurang. Ini pendapat setengah ulama. Pendapat ini dhaif. Pendapat ini lemah, tak boleh dipakai. Menurut pendapat salaf, salaf ialah pendapat generasi awal Islam. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik orang Islam ialah orang Islam di abad aku, yakni tahun pertama hijrah sehingga 100 tahun. Kemudian mereka yang selepasnya, tahun yang kedua ratus hijrah. Kemudian mereka yang selepasnya, yang ketiga ratus hijrah. Itu dikenali dengan golongan salaf, iaitulah golongan yang hampir dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendapat jumhur ulama, yakni kebanyakan ulama, sebahagian besar ulama, bahawa iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berperang. Kerana nas-nas yang perang menyatakan demikian. Di sana ada nas daripada Al-Quran Al-Karim
yang menyatakan bahawa iman itu bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Suratul Anfal ayat 2. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Suratul Anfal ayat yang kedua. Ayat ini menyatakan bahawa iman seseorang itu boleh bertambah dengan zikrullah, dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut nama Allah banyak-banyak, la ilaha illallah ataupun asyhadu alla ilaha illallah ataupun bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila sebut nama-nama Allah, rasa takut hati dia. Dan apabila disebut ayat-ayatnya, dibaca akan ayat-ayat Allah, sama ada dia baca sendiri ataupun dibaca Quran, iman dia bertambah. Ayat ini menandakan bahawa iman itu boleh bertambah dengan berzikir, dan iman itu boleh bertambah dengan menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran Al-Karim ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladina amanu fazadathum imana. Surah At-Taubah ayat 124. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Adapun orang-orang yang beriman, apabila diturunkan ayat-ayat Allah di dalam surah At-Taubah yang berkait dengan jihad fi sabilillah, maka iman dia bertambah, bukan jadi takut. Berbeza dengan orang-orang munafik, bila turun ayat-ayat jihad, jadi gerun, jadi takut. Orang yang beriman, bila baca ayat-ayat jihad fi sabilillah, iman dia bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Suratul Ahzab ayat 22. Maksudnya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri. Ayat ini menceritakan berkenaan dengan peperangan Ahzab yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang Yahudi Madinah bertemu dengan pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah, mengajak pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah berpakat dengan orang-orang musyrikin kafir yang lain, bergabung bersatu dalam satu barisan bersekutu bagi menyerang Madinah, bagi menghapuskan agama Islam, menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan sahabatnya. Lalu mereka berjaya membentuk kumpulan yang dikenali dengan Ahzab. Ahzab ialah kumpulan-kumpulan yang digabungkan ataupun parti-parti yang digabungkan untuk melawan Islam, puak-puak yang digabungkan untuk melawan Islam, iaitulah musyrikin Quraisy, Bani Bakar dan lain-lain lagi. Disokong oleh orang Yahudi, mereka berjaya mengumpulkan senjata yang banyak dan bala tentera yang jumlahnya 10,000. Setelah siap sedia, mereka menuju ke Mekah. Apabila Nabi SAW mendapat berita, lalu Nabi bermesyuarat dengan para sahabatnya, dan akhirnya Salmanul Farisi radhiyallahu an, seorang sahabat yang berasal dari parti kuasa besar dunia yang biasa dengan peperangan yang besar, mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menggali parit. Menggali parit yang dalam, yang luasnya
tak boleh dilompat oleh kuda. Sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi musuh yang datang menyerang Madinah. Lalu dilakukan kerja gotong royong beramai-ramai dengan menggali parit di kawasan tanah lapang, kawasan bukit tak perlu gali parit, kawasan kebun yang tebal tak perlu gali parit, kawasan bukit kawasan lapang digali parit. Paritnya jauhnya berbatu-batu oleh kerana mereka bekerja ramai-ramai, maka disiapkan parit itu dengan segera. Jumlah tentera yang menyerang 10,000. Jumlah orang Islam Madinah sapu semua sekali, lelaki, perempuan, budak-budak, orang tua, orang uzur, tak sampai 10,000. Di belakangnya ada orang-orang Yahudi yang mengadakan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, mereka tak boleh diharap. Maka orang Islam menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Ayat ini menceritakan apabila orang-orang yang beriman melihat kedatangan bala tentera musuh untuk menyerang Madinah, lalu iman mereka bertambah. Menunjukkan iman itu bertambah dengan jihad fi sabilillah, dengan zikir, inayat Quran dan jihad fi sabilillah. Lalu mereka melihat musuh yang banyak, iman mereka bertambah. Adapun orang munafik, iman menjadi lemah. Dalam kisah yang kita ulangi pada tiap-tiap takbir hari raya, wahazamal ahzab wahdah, dan Allah menghancurkan ahzab dalam keesaannya, yang kita baca kisahnya dalam sirah, dalam cerita yang panjang, di mana Allah Ta'ala uji orang yang beriman secara menyeluruh dan uji secara bersendirian. Mengikut satu riwayat, pada malam dikepung tentera ahzab, Nabi bersembahyang tahajud. Tengah sembahyang tahajud, Nabi tengok sahabat-sahabatnya yang sedang tidur dan yang berjaga. Lalu Nabi bersabda, siapa di antara kamu yang sanggup masuk ke dalam musuh? Aku jamin keselamatannya. Senyap tak jawab. Lalu Nabi sembahyang pulau. Ini ujian. Nabi sembahyang tahajud. Kemudian Nabi bersabda, berpaling bersahabatnya, siapa di kalangan kamu yang sanggup masuk dalam musuh, aku jamin keselamatannya. Senyap. Malamnya sejuk, gelap, musuhnya ramai. Lalu Nabi bersabda, siapa di kalangan kamu yang sanggup masuk dalam musuh, aku jamin keselamatannya. Senyap. Lalu Nabi bersabda, Qum ya Huzaifah, bangun wahai Huzaifah, mu. Aku tugaskanmu, wahai Huzaifah. Kamu wahai Huzaifah, pergi. Aku jamin keselamatanmu. Huzaifah kata, sudah tiga dah. Dia suruh aku pula dah. Huzaifah menceritakan dalam hadis yang terkenal. Ini ujian. Aku jamin keselamatan. Lalu Huzaifah merangkak di tengah malam yang gelap begitu, masuk dalam musuh dan menghampiri pemimpinnya Abu Sufyan yang sedang bermesyuarat, menghadiri mesyuarat dalam gelap. Bila ditanya nama seorang-seorang, lalu Huzaifah tanya nama orang dekat dia, mu nama apa? Lalu orang dekat tu beritahu nama. Huzaifah pun, mu jangan kabur. Lalu kabur je, aku bunuh. Bila sebut nama seorang-seorang, kapal dia lirang, aku pun sebut nama dia. Nama dia. Dan melihat mesyuarat Abu Sufyan, kemudian dia balik semula ke khemah Nabi SAW dalam keadaan selamat. Dia balik waktu malam sunyi lagi dan tertidur. Bila bangun suara subuh, Nabi bersabda, Qum ya Nauman, bangun wahai penidur. Nabi dekoh je, bangun jenis penidur dia bangun. Huzaifah berbangun dan minta menceritakan apa yang berlaku. Ini adalah ujian. Orang yang beriman, iman dia bertambah. Kadang-kadang diuji secara umum, kadang-kadang diuji secara seorang. Orang yang beriman, iman dia bertambah. Imannya bertambah. Jadi semua kisah ini dan ayat-ayat ini menunjukkan bahawa iman boleh berkurang dan boleh bertambah. Bertambah dengan zikir. Bertambah dengan mendengar ayat Allah dan membaca ayat-ayat Allah. Dan bertambah juga
dengan kita berjihad fi sabilillah, berjuang untuk menegakkan agama Allah, iman kita boleh bertambah. Wallahu a'lam.